episode of M-Buzz with me, Nita. And it's still Hari Raya, guys. So please put on your baju raya, stand by your ketupat rendang and jom kita nak saksikan M-Buzz malam ni. Okay, hari ni. Nita nak sebut siapa? Okay, Nita nak sebut Naim Daniel lah. Okay, Naim, Nita nak tanya. What is your favourite menu on Raya? Apa yang wajib Naim kena makan? And also, apa aktiviti-aktiviti Naim bersama keluarga Naim menjelang Hari Raya? Ha, jom kita tanya Naim. Perjalanan jauh tak kurasa kerana hatiku melonjak. Bila raya, Naim akan request dekat mama dengan papa. Bila raya, petang raya kan macam ni tau. Mama akan ada tugas. Mama masak rendang, buat rendang kerang, rendang daging, semua rendang ayam macam papa. Kita akan bakar lemang kat luar rumah. Ha, itu memang jadi tradisi family Naim, di mana memang every raya tak akan pernah miss. Papa akan bakar lemang daripada tengah hari before nak raya tu sampai ke malam tu bakar lemang. Esoknya tu Naim dekat meja tu mesti ada lemang dengan susu pekat. Susu pekat tu kena dalam peti ais bagi sejuk. And also kakak punya kuih konflik lah, sebab kakak punya kuih konflik memang. Apa kenangan raya yang tak boleh dilupakan? Pada mungkin 5 ke 4 tahun sudah, 3 hari sebelum raya, handphone saya diragut. Semasa sedang di jalan untuk ke kedai serba neka. Masa tu tengah main phone leka tepi jalan kan. Lepas tu ada motor datang, sambar je phone. Lepas tu kita macam, phone aku kena curi. So 3 hari sebelum raya tu, jadi kita tak dapat nak share moment-moment dekat Instagram. Kita tak dapat nak tweet dan sebagainya kan. Rasa macam Syawal ku sungguh pilu pada tahun itu. Pada semua penonton di luar sana, especially yang menonton video saya pada hari ini, yang ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zain dan Batin. Walaupun Syawal yang kita sambut pada kali ini agak berbeza, tapi kemanisan yang kita dapat rasakan mungkin akan kekal sama jika kita dapat mengeratkan hubungan sesama kita tanpa mengira jarak. Ha, ada handphone, ada call-call, ada handphone boleh video call, ada handphone bolehlah kita tweet-tweet, boleh post Instagram gambar. Yang penting kita sambut secara berhemah dan seadanya. Stay safe and I love you guys so much. Assalamualaikum. Alamak, kenangan pahit ni betul-betul pahit. Macam mana boleh hilang phone 3 hari sebelum raya? Ha, all your photos apa semua? Tak apa, next year ada lagi. Banyak lagi raya kita dapat celebrate. Okay, Naim, I can't wait to celebrate raya betul-betul in person with you one day. And guys, itu saja untuk M-Buzz malam ini. Jangan lupa esok same time, 9 PM, same place, TV3 with Minta. And we still going to celebrate Hari Raya. Esok saya nak sebut siapa. Okay, guys. Bye!